Selamat pagi sahabat Pusat Karya, selamat berjumpa kembali. Bagaimana sahabatku kabarnya? Harapan sehat selalu ya. Nah sahabatku, ini mau saya tanami singkong lagi. Sudah kita potong-potong, mudah-mudahan ini nanti tidak kebalik untuk batang singkongnya. Sahabatku, sudah saya bawa segini ya. Langsung saja kita tangkapkan. Di pinggir-pinggir ya sahabatku, kita tancapkan di pinggir-pinggir dulu. Nanti untuk kita benahi dulu tripodnya, kok kayak mirang miring ya sahabatku. Nah langsung saja kita tancapkan. Usah dalam-dalam sahabatku ya. Jaraknya 80-an, 1 meter lebih bagus. Nah nanti akan saya buat tumpang sari ya sahabatku, kita tanami juga, yaitu waluh ya. Nah sekarang kita cangkul-cangkul lagi ya sahabatku. Kita selesaikan dulu, jadi memang harus sedikit-sedikit saja dulu ya sahabatku. Seperti ini seperti yang harus dicangkul ya. Ini kacangan cepat tumbuh, kalau tidak dicangkul nanti menutupi tanaman singkongnya.
Ya sobatku, karena ini musim penghujan ya, kita harus nanam-nanam dulu. Nanti habis musim penghujan, kita mencari batu lagi sobatku. Habis nanam ya maksudnya, habis nanam. Nah, ini langsung kita tanam ya, sobatku. Langsung kita tanami seperti ini, jaraknya sekitar 80-an, kalau bisa 1 meter ya, lebih bagus 1 meter. Masih kurang sedikit lagi ya sobatku, kita cangkul-cangkul lagi. Di sebelah sini sobatku, kita cangkul-cangkul lagi. Sebentar lagi kita selesaikan. Sebelah sini ya sahabatku, ini kita buatkan parit ya. Nah, sini seperti ini. Halo bro, piye kabare bro? Ini sahabatku, anak-anak lagi gerak jalan ya. Nah, oke, sahabatku, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dan dukung terus sahabatku dengan cara like dan subscribe. Sampai ketemu lagi video saya berikutnya. Salam persahabatan. Dan salam satu hobi.